Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Haizover dimanapun kalian berada. Kabarnya hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Seperti biasa, kita akan membahas seputar kedekatan Heiko Vanderbeken dan Rangga Azob. Heiko Vanderbeken sudah cantik, cerdas dan mandiri pula, serta penuh dengan segudang prestasi. Jadi sangat wajar tentunya jika ia menjadi pujaan dan idaman banyak laki-laki di luar sana. Karena idaman banget buat dijadikan pendamping hidup ya. Heiko yang selalu berpenampilan sederhana apa adanya, tidak dengan dandanan atau riasan yang berlebihan, tetapi sudah terlihat cantik, natural, dan sedap dipandang. Dan beberapa hari ini warganet pendukung Heiko dan Rangga Azob sukses dibikin ikut berbahagia dalam kebersamaan mereka. Rangga Azob dan Heiko yang sebelumnya menghadiri acara berdua, dan selanjutnya hari-hari mereka yang sibuk di lokasi syuting pun mereka masih tampak selalu tampil berdua saat break syuting atau saat beristirahat. Hanya sekedar melepas penat atau sambil menghafalkan naskah, mereka selalu tampak berduaan. Tetap semangat ya, hari-hari yang melelahkan saat syuting tentu akan berbeda atau akan lebih indah dan bersemangat saat dilalui bersama orang yang tersayang, yang saling mendukung dan mensupport ya guys. Dan Rangga Azob ini yang sejatinya tidak terlalu sering atau jarang sekali nih mengunggah foto-foto atau video-videonya di Instagramnya. Tapi beberapa waktu yang lalu, Rangga Azob mengunggah foto atau video singkat saat di lokasi syuting, yang mana di situ terlihat Heiko Vanderbeken nih sedang bersama Doni atau dan Renata nih sedang menggendong Dede Mentari. Dan di postingan singkat itu terlihat Dede Mentari yang tampak happy banget nih di gendongan Heiko, merentangkan tangannya, kedua tangannya ya, sambil kayak mau terbang gitu. Tapi di sini yang bikin mak-mak atau para remaja fans Rangga Azob jadi mesem-mesem adalah saat membaca caption Rangga Azob yang singkat ya, "Aku jadi astronot, Ma," tulis Rangga Azob di postingannya itu. Wah, kayaknya panggilan Ma-nya itu sudah mantep banget ya guys, dan sudah nyaman banget didengar. Jadi mungkin inilah panggilan sayangnya Rangga Azob ke Mama Kusut atau Heiko Vanderbeken. Aduh, so sweet banget ya Maya. Akhirnya Abang Azob posting nih Heiko di akun Instastory, di akun Instagramnya ya, di Instastorynya tepatnya. Dan postingan video pendek itu sukses nih bikin emak-emak baper dengan captionnya Abang Azob nih yang panggil Neng Heiko Ma. Sepertinya sudah sangat nyaman dan sudah sangat mantap panggilan mamanya itu ya guys, untuk Neng Heiko. Kita doakan saja ya, semoga ini artinya adalah suatu tanda-tanda baik ya Mak ya. Semoga mereka benar-benar bahagia nih akhirnya di dunia nyata. Kita doakan saja ya yang terbaik buat mereka berdua. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and share nih channel Mimin, agar selalu bisa nih menghadirkan atau memberikan info-info terbaru dan terupdate seputar Heiko dan Rangga Azob ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai. Mimin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.